Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Surya 84 Gaming Channel. Kita akan memainkan game survival guys, yang berjudul Subnautica. Meskipun game ini sudah lama dirilis, namun Bang Surya belum pernah mainkan yang satu ini guys. Karena grafiknya keren dan kita bisa bertahan hidup di bawah air, jadi Bang Surya putuskan untuk memainkan game yang satu ini. Semoga seri yang satu ini juga bisa menghibur teman-teman semuanya. Sebelum mulai, Bang Surya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini, yang sudah support channel ini dengan cara like dan subscribe. Bang Surya doakan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Bagaimana keseruan kita bermain Subnautica? Ayo kita langsung mulai saja guys. Kita akan memainkan new game dan Bang Surya akan pilih survival ya tentunya. Wow, grafiknya keren banget guys. Oke guys, mudah-mudahan Bang Surya bisa mengerti untuk memainkan yang satu ini. Oke, tekan tombol apa aja untuk lanjut. Ada cutscene guys. Oke guys, kita sedang panik di sini. Oke. Ada apa nih? Apa yang terjadi? Guys, kayaknya ada pesawat yang meledak, guys. Oh my god. Allah. Kena kepala kita, guys, pingsan dan kacanya. Oke, guys. Wah, kebakaran guys, kebakaran. Wah, kebakaran pesawat kita guys. Ayo. Gimana nih? Kemana nih? Tekan ini ya. Kita, oke. Kita padamkan apinya dulu guys. Oke, akhirnya apinya kita padamkan. Dan apa yang terjadi nih? Oke, ini adalah tab masa depan ya guys ya. Oke, lagi loading. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world. Okay. Please refer to the data bank for detailed survival advice. Good luck. Okay, guys, kita bisa bertahan hidup di sini guys karena ada teknologi ini. Tekan tab ya untuk open PDA. Oke. Ini ya guys ya. Gitu ya. Dan apa harus kita lakukan? Di sini ada misi-misinya juga kan? Oke. Yang kita pegang apa sih guys? Ini adalah inventory. Ini adalah blueprint. Ada blueprintnya juga guys. Oke, blueprintnya juga cukup banyak nih ya. Kita harus buka semuanya. Kemudian juga ini ada beacon manager guys. Kita bisa kasih warna ya guys ya. Maksudnya bakal kasih warna oranye aja ya. Oke, kita bisa lihat juga di sini guys. Terus di sini adalah photo manager, apa itu? Oke, ini mungkin ini ya guys ya, catatan kita ya. Coba kita baca dulu. Hari pertama kamu menderita trauma kepala ringan, hal ini dianggap optimal hasil. Beda ini AK sekarang telah diboot ulang dalam mode darurat dengan satu arahan. Tetap kamu hidup di dunia asing. Silakan merujuk ke bank data untuk mendapatkan saran kelangsungan hidup yang terperinci. Semoga beruntung. Ini yang disampaikan sama ini ya guys ya. Ada suaranya juga. Oke, ini ada blueprint. Blueprintnya banyak nih, ada equipment ya. Airpomnya seperti ini guys. Keren ya. Scan di sini juga ada keterangannya. Repair tool untuk memperbaiki. Oke. Kita bisa punya akuarium juga guys. Fabricator ini untuk kayak seperti workbench kita kayaknya guys ya. Oke, ini habitat breeder. Oke, ada power pakai solar panel juga guys. Ada kendaraan juga guys. Mobile facial bay sama secret ya guys ya. Oke. Wah, keren banget nih guys. Keren. Oke, sekarang apa sih kita lakukan? Kita coba cek dulu guys. Ini apa sih kita lakukan sih guys? Ini apa nih? Ini storage ya. Storage kita ini. Ini ada minuman juga guys.
minuman. Ini ada nutrient block ya, kayaknya makanan guys. Kita disediain di storage ada makanan. Oh keren juga ya. Oke okay, oke okay. Dan ini apa nih, medical kit. Oh kita bisa ambil gitu. Oh ada persennya guys. Oh kita bisa ngambil berulang ya guys ya. Oke okay, oke okay. Ini nanti bakal kita perbaiki nih semuanya nih. Ini pesawat kecil kita rusak nih guys. Guys sekarang apa sih kita lakukan? Kita akan naik ke atas dulu yuk. Wow, pesawat terbang kita ini guys. Kebakar guys, masih kebakar. Dan kita di capture ya guys ya. Di sebuah capture. Oke oke. Oke guys, kita cek dulu ini. Dari Aurora mengalami kegagalan lambung orbiter, penyebab tidak diketahui, tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia yang terdeteksi. Tidak ada tanda-tanda manusia di sini, guys. Oke lah. Sekarang harus kita apa yang harus kita lakukan di sini? Kita akan turun ke bawah ya kayaknya ya. Kita akan mencari bahan-bahan. Yuk kita looting dulu, guys. Wih. Pemandangannya indah banget, guys. Wah, keren banget ya ini. Keren. Oke, kita akan mulai ngelooting. Ini kayaknya adalah apa nih, guys? Bangkai pesawat kita kah ini? Oh, nggak bisa di ini, guys. Ini bisa kita ambil kah? Ih, apa nih, guys? Wih, apa nih? Waduh, belum kita sudah diserang, guys. Ya ampun. Oke, guys. Bang Surya akan coding dulu, guys, ya untuk oksigennya supaya kita nggak bolak-balik ke atas ya. Sebentar, guys. Oke, guys. Sekarang kita sudah aman untuk oksigen kita. Cuma untuk darah, Bang Surya tidak akan coding ya guys ya. Kita akan coba coding oksigen aja. Dan kita mulai melihat pemandangan di bawah laut. Wah, di bawah air guys. Wah keren-keren ya. Ini ikannya ikan apa ini guys? Kita coba kesini dulu ya guys. Ini apa sih? Kita bisa tangkap kah ikannya? Bisa guys, kita tangkap ya guys. Bisa ditangkap guys. Oke, ini juga ya ikannya. Oke, maksudnya melihat ini guys. Apa ini guys? Copper ya guys ya. Kita mendapatkan copper di sini. Itu tempat kita ya guys ya. Kita nggak boleh jauh-jauh dulu. Sekarang maksudnya akan ngelut-ngelut dulu nih guys. Oke, ini apa ya? Sambil tangkap ikan juga guys. Mana-mana. Oh ini apa nih? Ada barang looting-lootingan. Kita ambil-ambil aja dulu ya guys ya. Oke. Kita cek ini apa nih. Oh ini belum bisa kita ambil ya guys ya. Dan ini apa nih? Acid mushroom. Oke. Kita ambil aja. Ih suara apa nih guys? Menyeramkan. Ini juga ada acid mushroom. Ambil saja. Oke. Ada barang lagi nih guys. Lihat inventory kita dulu guys. Udah 25 ya inventory kita ya. Oh ini belum bisa ambil guys. Ada barang yang masih belum bisa ambil karena kita masih belum ada apa-apa di sini. Tadi apa yang menyerang kita ya guys ya? Darah Bang Surya berkurang loh nih. Oke, kita akan berenang lagi di sini. Kita akan cari batu-batu kali ya guys ya. Coba cari-cari batu-batu dulu. Oh, kita harus teliti nih. Coba cek dulu ya guys. Oke. Ini pemandangannya indah banget sih di bawah laut nih. Ini apa nih guys? Oh, ini belum bisa ambil ya. Tabel koral. Oke, yuk kita berenang lagi yuk. Oke. Apa ini guys? Tidak berbahaya kan? Sepertinya tidak berbahaya sih. Ambil dulu guys. Oke, guys, ada sulfur guys. Di mana sih? Bukan ya ini ya. Hati-hati guys, hati-hati. Kita cek dulu di sini.
apa nih guys? Ambil dulu ya. Ini apa nih? Okay, Alien X ya. Ambil aja dulu guys. Ini apa nih? Gak ada namanya. Oh, kita bisa lihat dari sini ya guys ya. Okay, Crate X ya. Titanium, Copper Ore, Quartz. Okay, keren. Cek lagi di sini. Hati-hati, di sini ada monster yang bisa menyerang kita juga, guys. Oh guys, ada guys. Sepertinya itu yang menyerang kita ya, guys ya. Oh, hati-hati. Kita jangan sampai kelihatan dia, guys. Oke, aman. Oke. Ini yang warna hijau apa sih? Kita ambil saja, guys. Ah! Aduh, guys. Bang sudah kena lagi, guys. Oh, jadi ini ikannya yang menyerang kita, guys. Oh, aduh. Oke. Kita akan coba masuk ke dalam lagi, guys. Aman. Pelan. Oke, kita akan ambil lagi. Oh nih guys, ini nih, kayaknya udah lari sih. Ini apa sih? Oh, sulfurnya guys. Kita bisa ambil sulfurnya di sini ya. Oh. Tempat sulfurnya adalah tempat yang menyerang kita guys. Oke, di sini ada satu ekor lagi guys. Cuman darah kita udah sisa setengah ya. Mending nggak usah deh. Ini nggak bisa kita tangkap, guys. Oke. Kita akan. Wow, udah mulai gelap nih, guys. Yulah ya. Kayaknya sudah lah ya. Bentar, kita keluar dari sini dulu yuk. Bentar, guys ya. Bang Surya tuh sambil melihat-melihat di ini. Apakah ada? Oh, udah inventory penuh, guys. Bentar. Ini kebanyakan deh. Kita ambil dulu ya. Oke, di situ juga ada yang warna hijau-hijau nih, guys. Oke. Ini ada surpul lagi nih. Oh, nggak ada ya. Oke. Ini kita harus keluar dari sini guys. Kita udah terlalu dalam soalnya. Oke guys, kita udah keluar dari sini dan pemandangan di sini indah banget guys. Oke. Yuk kita akan pulang dulu yuk. Inventory kita sudah penuh. Ini ada jamnya nggak sih guys? Di sini nggak ada jamnya loh nih. Oke. Ini ada detecting sulfur ya, detecting increase lokal level. Oke, ini lagi nggak bisa ambil guys. Ayolah kita pulang dulu ya guys ya, kita pulang dulu. Oke. Kita bisa tangkap ini nih untuk kita makan nih guys. Gimana tangkapnya? Gimana sih tangkapnya? Gak bisa ya guys ya. Oh, inventory penuh. Sorry guys, yuk let's go. Kita udah kelaparan juga ya di sini ya. Yuk, kita turun dulu guys. Oke. Inventory kita sudah penuh. Harusnya kita sudah bisa buat barang-barang nih guys di sini. Oh, ini resource, ini sustainable, ini personal, deployable. Oke, kita akan coba lihat dulu guys. Di sini ada basic material. Oke, kita bisa bikin titanium dari metal sulfex. Oke, kita buat saja. Nah, terus kita bisa buat gelas juga di sini guys. Oh, keren ya. Ini elektronik ya. Kita bisa buat juga apa nih? Copper wall sama baterai. Baterai kayaknya penting deh. Oke. Di sini kita membuka blueprint power cell guys. Oke. Nah ini nih,
Tabel koralnya 2 ya. Oh, kita belum bisa buat ya guys ya. Coba kita buat ini dulu. Oke, untuk makanan kita akan buat dulu guys. Biar kita bisa makan juga. Dan minum ya. Minuman belum bisa. Gak ada bahannya. Oke, equipment kita bisa buat untuk apa nih guys? Oh, pipe ya. Floating air pompa ini gak butuh sih guys. Kalau untuk oksigen kita gak perlu dulu ya guys ya. Tapi untuk buka ini supaya bisa buka ini juga ya guys ya. Bener gak sih? Silikon pun kita belum ada bahannya guys. Oke, kita coba ke tools dulu di sini. Oh, kita bisa buat scanner langsung guys. Oke. Scanner. Oke, oke. 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 Terus kita bisa buat apa lagi nih guys? Oh, ini ya, center menggunakan baterai. Baterai. Buat lagi ya guys ya. Oke. Jadi buat center guys. Oke. Jadi malam hari kita bisa bergerak menggunakan center guys. Oke, nomor 3 keren. Keren. Oke. Lanjut guys, lanjut. Ini apa nih? Waterproof locker. Oh, kita bisa buat locker juga di sini ya. Terus Bang Surya kayaknya buat pisau deh guys. Perlu buat pisau nih kita nih. Kalau nggak ada pisau nggak bisa nih guys. Oke. Kita akan crafting dulu. Dari bahan yang ada kita jadiin dulu deh guys. Oke. Udah bahannya udah habis. Flare kita enggak ini ya guys ya. Nah, di sini ada storage bisa kita simpan nih. Oh, ini kita makan dulu nih guys. Kok simpan masuk nih? Dah. Sudah masukkan dulu. Oke, ini creature X kayaknya kita belum butuh pakai ya guys ya. Fire ini untuk menghilangkan api guys. APR ya, APR. Oke, ini kita simpan dulu deh, simpan dulu ya. Simpan dulu, kita bakal looting lagi guys. Wah, udah penuh ya guys. Udah penuh. Oke lah. Sekarang kita bisa gunakan. Bang Surya akan gunakan ini untuk ngeheal juga. Kita akan makan. Wah, sedikit banget ya. Bentar guys, kita akan makannya di sini aja nih. Di sini ada disediain 2 makanan sama minuman nih. Oke. Bang Surya akan makan ini. Langsung 101% ya guys ya. Minum juga tambah 20, lumayan. Oke, kita sudah bisa ambil lagi guys. Nah, enak. Sip. Oke, inventory kita sudah kosong juga guys. Kita akan bergerak lagi ya. Surfer kita simpan dulu yuk. Nah, kita simpan dulu ya. Oke, kayaknya kita harus mencari sesuatu yang baru lagi ya. Kita turun lagi yuk guys. Let's go. Sudah terang lagi guys. Sip. Mantap. Kita bakal bergerak lagi. Yuk guys, let's go. Kita bergerak lagi ya. Kita akan cari batu-batu lagi guys. Pelan-pelan kita looting lagi di sini. Ini apa ya guys ya? Agak menyeramkan ini. Apa ya guys ya? Pick up. Gak bisa diapa-apain guys. Ngeri banget. Oke. Suaranya agak serem di sini guys. Coba lihat-lihat lagi ya di bawah di sini. Tempat apa ini guys? Oh ya, kita tangkap ikan juga nih. Oke, Bang Surya melihat ini lagi guys. Metal ya, metal. Tampil aja metalnya. Lumayan, satu metal itu 4 ini ya guys ya, titanium ya. Oke, ini apa nih guys? Yang bercahaya nih. Ngeri banget ya. Oke, kita ambil dulu guys. Oh, ini ya guys ya. Griffin. Tampil aja Griffinnya. Oh, udah inventory udah penuh ya? Enggak ya. Kita ambil aja.
Ini makan slot banget nih guys. Makan slot sekali ya ini ya. Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. Oke, okay, inventory kita udah penuh nih guys. Kayaknya habis ini kita balik dulu deh. Udah nggak bisa inventory penuh ya. Ya udah kita balik dulu deh. Ini ada ikan besar guys. Bahaya bahaya. Yeah. Oh ini nih bangkai pesawatnya banyak di sini guys. Oke oke, kita bakal kesini lagi. Nah ini banyak sekali nih guys bangkai pesawatnya tuh. Yuk kita naik dulu. Oke. Terus kita akan bikin lagi guys. Mana di sini ya. Oke. Nah di sini kita bisa bikin silikon ya dari clip vein tadi ya. Oke. Ini juga kita bisa bikin lubrikan. Kita bisa buat juga di sini. Oke guys, kita sudah bisa buat fins guys. Jadi kita bisa berenang 15% lebih cepat ya. Nice. Sekarang kita sudah punya alat untuk berenang guys. Oke. Kita akan bikin lagi ya guys. Titaniumnya kita butuh banyak sepertinya. Dan sepertinya kita juga perlu bikin pisau nih guys. Oh perlu rubber. Kita buat lagi. Oke guys, kita sudah punya pisau. Jadi kalau maksud kalau menemukan ikan yang ini guys, kita bakal hajar mereka ya guys ya. Oke. Terus kita akan bikin apa lagi? Oh, habitat builder belum dulu lah ya. Repair tour kita perlu buat guys. Server kita ada. Kita buat dulu. Servernya kita ada satu ya. Oke. Nah ini ya guys ya. Oh ini. Yes, kita sudah punya repair tour. Nah bentar guys. Coba tes seperti ini. Nah kita bisa perbaiki nih guys. Keren tuh guys. 85, 80, 85, 90, 95, 100%. Yes, sudah terang kembali guys. Ada lagi yang perlu kita perbaiki. Oke, kita juga membuka data baru guys. Ini juga kita perbaiki ya. Oke guys. Oh ini Aurora guys. Semuanya udah kita perbaiki ya guys ya. Kembali rapi lagi guys. Keren. Dan misi selanjutnya kita apa sih guys? Kita coba lihat, kita baca dulu guys. Sinyal mara bahaya. Operasi penyelamatan akan dikirim ke lokasi kamu di 9.99. Terus pantau transmisi darurat dari lifeboat lain guys. Kita akan diselamatkan juga guys nanti guys. Oke, sistem sekunder lifeboat online menjalankan diagnosis lingkungan penuh dan mengeluarkan hasil bank data. Oke guys. Sip. Oke. Ini voice lognya, data banknya di sini guys. Adventurisnya di sini ya. Alien X-nya itu apa di sini kita bisa baca. Oke, ini juga toolsnya guys. Basic material udah kita buat semua ini. Ini apa ya? Kita bisa buat lagi nih. Kita habiskan aja ya guys ya. Bahannya ini makan slot banget nih guys. Kita habiskan dulu bahannya. Kita buat rubber sebanyak mungkin biar enggak makan slot guys. Ini bisa buat ini juga ya. Weekend. Oke.
Dah, habis. Habis ya. Nah, di sini kan kita sudah tidak bisa buat apa-apa lagi, guys. Ini apa ya? Floating air pump. Oke, kita coba buat ya, guys ya. Kita coba buat ya. Apa sih ini, guys? Fungsinya apa sih? Oke. Ini nggak ada di slot kita ya, guys ya. Oh, kita membuka data baru, guys, setelah buka ini, guys. Floating air pump-nya. Deployable. Apa nih? Oh, enggak. Salah. Oke. Kita coba lihat lagi inventory kita. Ini apa sih, guys? Floating air pump. Alat terapung yang memompa udara ke dalam pipa bertindak sebagai titik awal untuk rantai pipa. Oh, ini sebenarnya belum bisa kita gunakan sih, guys, tapi nggak apa-apa, kita buat dulu ya. Kita simpan dulu nih, simpan dulu. Oh, ternyata masih banyak nih. Oke. Ini lubricant bakal kita butuh nanti ya, guys ya. Wah, kita harus simpan nih. Bang Sur bikin ini sih, guys. Apa namanya? Rocker. Kita akan bikin rocker lagi yuk. Di sini ya. Small storage ya. Oke. Kita akan buat aja ya, guys. Nah, ini bisa kita gunakan. Kita simpan di mana nih lockernya? Di bawah kali ya. Udah, guys. Kita coba klik. Oke. Oh, di sini, guys. Nah, kita bisa gunakan ya. Klik aja ya, guys. Oh, ini storage-nya, guys. Nah, kita bisa simpan semuanya di sini. Ya kan? Oke. Dah. Slotnya sudah ini ya, guys ya. Untuk repair tools kita nggak bawa aja, guys. Scanner ini yang kita bawa. Ini penting banget ya. Oke lah. Oke gitu. Jangan lupa save game ya, guys ya. Oke. Sekarang kita akan mulai menjelajahi lagi. Kita akan berburu lagi, guys. Apa nih, guys? Ini bisa kita hancurkan nggak? Oh, bisa ya. Oh, coba Bang Surya scan, guys. Oh, guys. Select fragment scan over grass. Oh, kita ada dua kali ya ternyata ya di scan ya. Oke, ini bisa scan juga nggak? Oh, nggak bisa ya, guys ya. Oke. Yalah, kita, guys, kita mulai diserang kayaknya. Oh, kita berhasil membunuhnya, guys. Enggak ya, dia meledakkan diri, guys. Oke lah. Aduh, serem suaranya, guys. Yalah. Di mana sih sarangnya, guys? Biasanya sarangnya ada server, guys. Jangan-jangan di bawah sini dia. Nih, ada. Ada koper lagi, guys. Kita ambil aja. Oke. Ini apa nih? Ah, ini tabel kolar, guys. Ini yang kita butuhkan ya. Oke. Yuk, kita ambil aja dulu. Ini yang kita butuhkan juga nih. Oke. Oh, apa ini? Ini udah kita pernah masuk belum sih, guys? Bang Surya lupa. Oke, Bang Surya akan hajar, guys. Aduh, yang ada kita mati, guys. Lumayan dapat surpurnya. Aduh, nggak bisa dihajar ini, guys. Wah, kacau ini. Oke, kita ngeheal dulu. Bang Surya mendapatkan apa ini? Oke. Ada harta karun ternyata di sini. Berarti di sini Bang Surya belum pernah jelajahi ya, guys ya. Ternyata terang banget, guys. Dan ternyata terang banget nih. Keren. Ini teh tempatnya. Oke. Oh iya, kita perlu scan, guys. Kita perlu scan nih. Oke, dapat ya. Kita bisa lihat scannernya di sini kali, guys. Foto bukan ya?
Hasil scan kita, oh di sini kita bisa mempelajari dia guys setelah di scan ya. Oke. Jadi kalau ada yang baru kita bakal scan-scan aja guys. Ini apa nih? Oke, nggak ada. Nah, kayak gini kan enak guys ngelootnya guys. Jadi nggak ada yang ketinggalan ya. Oke. Ini cukup terang. Oh! Guys. Aduh. Ini kalau nggak ada ini kita mati terus nih. Bentar Bang Sir harus bener-bener kuasai gini ya guys ya. Jadi harus klik kanan guys, bukan klik kiri. Kalau klik kiri nggak ini nggak ngaruh ya. Waduh, kita sudah mulai haus lagi nih. Oke lah, pelan-pelan ya guys ya. Pas ini belum pernah kita masuk nih guys. Belum pernah kita jeruji. Oke. Oh, ini bisa kita ambil nih. Apa nih? Acid mushroom bukan? Ini fail. Oh, nggak bisa ya guys ya? Oh, bisa. Dapat apa sih? Kita dapat apa sih? Oh. Fen nettle seed ya guys ya. Oke. Oke, kita bakal lanjut lagi jelajah di sini guys. Ingat darah kita berkurang juga ya. Oh ya, ada koper lagi. Yes. Ambil. Oh, ada harta karun lagi guys. Cek dulu di sini. Ada suaranya guys. Ntar kalau ada suara kita cepat-cepat nih. Oke, Bang Sura mau lihat ini lagi guys. Pokoknya ndak ada yang kelewat. Pelan-pelan kita cari ya. Ini udah malam hari lagi guys, udah gelap lagi nih. Serem. Suara apa itu? Ih, suara mah. Suara apa itu, guys? Oh, suara sini. Aman. Ini tidak agresif, guys. Oke, kita udah keluar dari gua ini lagi, guys. Tangkap dulu ya. Oke. Kita tangkap ikan ini, guys. Ikan ini bisa kita makan, guys. Oke. Nah, guys. Bentar guys. Oke, dapat ya. Adventure specimen. Oke. Bentar, kita masih penuh gak sih? Belum penuh guys. Belum penuh. Oke. Ini apa nih? Oh, kita scan lagi guys. Lumayan. Oh guys, kita membuka blueprint guys. Sintesis. Oh, sintesis kayaknya bagus nih kita buat nih. Kira-kira bahannya kita sudah ada belum ya? Oke. Ini kita menuju ke tempat kita nih guys. Ambil dulu ya. Naik ke atas dulu, jadi gini lebih enak. Yuk kita tangkap ikan ini lagi guys. Oh. Kita benar-benar udah kehausan guys, dan di sini ada gua lagi. Kayaknya gua yang udah pernah kita terusuri nih di sini guys. Coba masuk lagi ya. Oh, belum. Oke. Ini dalam banget nih di bawah nih. Oh ya, udah guys. Tuh, ikannya udah nggak ada. Udah. Gua ini udah kita terusuri. Oke. Ini table koralnya udah. Oke, ada lagi guys, Bang Sudan makan. Oke, lumayan. Ini apa nih guys? Lumayan. Kan? Ada server guys.
Cuman, oh, inventory kita penuh ya. Maksudnya buang sesuatu dulu nih. Ini kali guys. Ini bisa kita langsung makan kan? Oh bisa, tapi nggak begitu bagus. Harus kita masak guys. Oke, kita akan ambil lagi. Ambil survival aja ya. Oh, yuk guys, kita harus segera minum air guys. Tuh, darah kita berkurang guys. Ayo cepat-cepat kita minum air dulu. Let's go. Oke, akhirnya darah kita berkurang banyak guys. Seru. Oke guys, kita akan heal dulu. Nah, di sini kita akan masak dulu guys. Masak air dulu. Oke. Terus kita akan masak ini juga. Kayaknya enak banget nih. Oke, sekarang Bang Sud akan minum. Oke, lumayan. Makan juga. Oh, manggan menambah dikit air ya. Yuk, kita masak lagi yuk. Berarti kita banyak tangkap ikan juga, guys. Nah, lumayan ya, kenyang ya. Oke. Terus apa yang kita lakukan? Kita akan buat sesuatu lagi yang baru, guys. Oh, apa ini, guys? Secret ya. Mobile. Oh, ini untuk kendaraan nih, guys. Keren. Cuman kita perlu baterai, lu bikin ada, copperware ada. Oke, kita udah bisa bikin nih, guys. Ini copperware kita sudah ada, lu bikin udah ada, udah sip. Mantap, kita udah bisa buat. Bang Sud akan ambil dulu di sini. Ini udah ada, lu bikin ada, guys. Sama titanium kita banyak ya. Oke, yuk kita akan langsung buat aja nih. Cuman slot kita harus kita kosongkan dulu, guys. Bentar, kita kosongkan dulu. Oke, ini kayaknya makan tempat. Bang Sud akan bikin titanium dulu, guys. Oke, coba lihat lagi slotnya, udah makin berkurang ya. Oke, kita lihat lagi. Udah lumayan berkurang, guys. Tapi slotnya nggak begitu nambah nih, guys. Ini juga udah penuh ya. Ke bawah dulu ya. Ini banyak lubikin juga kita punya. Oke, kita kurangin dulu, guys. Berarti kita bisa bikin storage lagi dong yang banyak ya, di bawah, taruh di bawah, guys. Ya benar, masuk akal. Soalnya satu-satunya bisa bikin storage itu cuman di sini satu, cuman sementara satu, guys. Oke, kita akan bikin ini. Lu bikin baterai ya. Kita buat dulu baterai. Baterai. Oh, perlu ini ya, acid mushroom ya. Oke. Yuk, kita ambil dulu acid mushroomnya. Sayangnya inventory atau storage kita juga nggak connect ya, guys. Kalau connect lebih keren lagi nih. Oke, terus. Nah, kita udah bisa bikin secret. Wih, keren. Besar banget, guys. Wah. Ini bakal GG, guys, kalau kita bergerak nih, guys. Yes. Oke. Pipa kita nggak usah bikin dulu pipanya. Udah. Tinggal berikutnya kita tinggal bikin mobile facial bay ya. Kita bikin itu nextnya. Oke, sisanya kita bisa buat yang lain juga, guys. Buat gelas ya. Buat dulu gelasnya. Oke, oh, kita bisa bikin wiring kit juga, guys. Oh, besar banget wiring kitnya. Oke. Oke, guys. Oh, kita bikin storage lagi satu. Nah,
Udah ada dua storage ya kita ya. Oke. Ini kita simpan di sini dulu, guys. Oh, oke. Flare nggak kita gunakan juga sih ini. Udah, selebihnya kita taruh di bawah dulu, guys. Oke. Ya, kita masukkan dulu. Ini juga kita masukin. Oh, ini udah penuh juga ya. Oke, berarti kita bikin banyak-banyak nih, guys, sementara nih, supaya kita nggak nih. Oke, Bang Sir akan bikin lagi, guys. Bikin satu lagi ya. Di mana? Di mana? Di sini ya. Oke, storage ya. Oke, guys. Oke. Nah, enak nih. Kita kosongin barangnya. Dah, sip. Ini wiring kitnya udah kita buat juga di sini. Dah, sip, mantap. Oke, kita akan mulai menjelajahi lagi, guys. Oh, ini cepat banget kalau kita pakai ini ya. Bentar, guys. Oh, ini nggak bisa diambil nih, guys. Oke. Wah, ini laju banget pakai ini, guys. Keren banget nih. Oke. Kita akan tangkap ikan. Ikan ini bagus nih. Wah. Dapat ya. Sebenarnya terutama air sih, guys. Kita harus cari sumber air sih. Airnya itu dari ikan yang ini, ikan alien itu. Bentar, kita coba cari ikan alien dulu, guys. Banyak ikan aneh, ikan alien nih, warna pink nih, guys. Waduh, nggak dapat. Oke, dapat ya. Ya guys, ini ada lagi. Oke, ada lagi. Dapat. Tangkap ikan dulu. Soalnya kita haus banget nih, guys. Ikan pink, ikan warna pink. Di sini ada satu lagi. Oke, udah ada 5, kayaknya cukup, guys. Cukup ya, ada satu lagi. Oke, tangkap. Alah, tangkap. Gak dapat ya. Gak dapat, guys. Adanya ke sini ya. Aduh. Oke, sip. Oh, ini ada powernya juga, guys. Berarti dia pakai baterai ya, ngecasnya ya. Kita nggak boleh sering-sering gunakan ini juga sih. Kecuali kita mau pulang dari Jawa aja sih kayaknya, guys. Tuh. Lebih cepat sih. Nah. Oke, kita naik ke atas dulu. Bang sudah akan bikin minuman dulu ya, guys ya. Sekaligus kita akan ambil ini juga, nambah heal. Lumayan, kita akan bikin minuman dulu nih. Kalau ini bikinnya dari bliss ya. Oh. Kita belum buka blueprintnya, guys. Kayaknya udah cukup 3. Coba ya. Kita minum dulu, guys. Oke, lumayan lah, lumayan kenyang. Di sini udah nggak ada slot ya. Oke, kita akan bawa persediaan juga, guys. Bawa persediaan, kita akan masak ikannya. Minum juga. Oke, jadi kita bisa makan dan minum di saat kita butuh. Oke, sip. Ini apa lagi nih? Oh, kita menemukan tadi ya, metal. Oke. Ini kalau mau kita buat lagi satu, guys. Tapi nantilah ya. Oke, ini udah penuh. Ini juga. Kita simpan dulu. Cepat sekali ya memorinya. Inventory-nya, guys.
Oke, kita akan mulai menjelajahi lagi guys ke lokasi yang lebih jauh ya dari sini. Atau kita akan menjelajahi di bawah pesawat yang ini guys, yang terbakar ini. Yuk, kita ke situ yuk. Oke, kita udah menjauh. Kita coba agak ke dalam yuk. Bang Sirio juga penasaran nih, di bawah sini ada apa aja nih. Pemandangan di sini makin dalam makin indah guys. Oke. Ingat kita tidak ada bawa ini ya. Oh ya, kita bisa sambil scan-scan sih guys. Mau dekat-dekat ini susah banget nih kalau di scan nih. Oh, Bang Surya melihat sesuatu di sini, guys. Ini apa ya? Wah, susah banget ya scan-nya ya, guys. Ini kan baru nih. Oke, dapat ya. Oke, nah di sini ada bangkai pesawat nih, guys. Coba teliti dulu di sini. Oh, ada metal lagi. Ambil aja ya metalnya guys. Oh guys, apa tuh guys? Ah, Bang Surya mau scan dia guys. Cuman dia bahaya. Kirain dia mau nyerang kita guys. Oh, ini ada coral seed plate nih. Itu bisa ambil kayaknya. Nah, dapat nggak? Oh iya, benar dapat guys. Kayaknya ini bahan untuk kita buat sesuatu nih. Tapi kita scan juga, jangan lupa. Oke, okay. Oh, membuka data bank entry lagi guys. Keren. Oke. Okay. Ini ada metal lagi kalau kita mau. Banyak metal nih guys, makan slot. Kita cari sesuatu yang baru aja yuk. Oke, ini koper kayaknya kita masih butuh. Dan ini apa nih? Oke. Yuk, kita makin ke dalam yuk. Makin jauh, makin ke dalam. Oke. Kita diserang guys. Oh my god, kita diserang ya. Tapi ikannya langsung lari untungnya. Bahaya juga guys kalau kita mati ya guys ya. Kayaknya Bang Surya harus pulang dulu nih. Kenapa? Kita akan ambil heart dulu ya. Yuk. Kita pulang dulu, kita pulang dulu. HP kita sekarat guys. Sebaiknya kita pulang dan wah langsung gelap juga ya. Oke lah, untungnya kita ada senter. Yuk kita ambil dulu. Mana nih? Oke, kita akan ngeheal dulu guys. Lumayan 11% ya. Oke, selanjutnya kita akan bikin apa lagi sih guys? Ntar coba cek dulu. Udah buka data baru. Nah, ini blisnya guys. Oh, ini yang dibutuhkan. Start deposit. Kita kalau nggak salah ada start deposit ya. Oke, Bang Surya kan ambil dulu start depositnya. Nggak ada di sini. Kita bisa bikin minuman dari ini guys. Nah, ini jauh lebih GG ini. Oke. Coba kita minum ini dulu ya guys. Oh langsung 2 guys. Ini menambah 30. Oke. Makan juga ini. Ini creature X. Wah makan tempat banget ya. Oke. Kita bikin pipa aja yuk guys.
Cuman di sini kita belum bisa bangun nih. Yang ini nih, ingredient unknown. Oke. Oke guys, sementara ini dulu kali ya. Ini menunggu lagi ya. Menunggu lagi. Yuk kita tunggu. Oke, ini bisa kita simpan sampai penuh guys. Oke, ini juga udah penuh ya. Tip ini malam hari nih guys, kita akan tetap bergerak ya. Wah, tapi seram juga nih. Oke, kita tangkap aja ikannya. Kita tekan M nggak bisa ya guys ya. Oke. Yuk, kita berenang lagi yuk. Kita berenang lagi. Oh, ini tabel koral udah kita dapat ya guys ya. Dan ini udah pernah kita masuk ya guys ya. Oh, ada suara guys. Pokoknya kita mau diserang atau bagaimana sih? Oh, di sini ada juga gua ya. Sepertinya di sini Bang Sir belum pernah jelajah ya, guys. Oke. Okay. Nah, di sini ada ini, guys. Kalau Bang Sir gunakan ini agak. Yuk, kita turun dan langsung serang aja ya, guys ya. Nah. Oke guys, tetap kita kena ledakan ya guys ya. Tetap kita kena ledakan guys. Aduh. Ada suara apa sih guys? Oh, kita udah bisa bikin radiation suit guys. Oke, Brupin ya, radiation suit. Ini bakal lebih GG nih. Yuk kita coba lihat tuh cara buatnya seperti apa guys. Yuk kita pulang yuk. Di mana tempat kita di sini ya? Susah banget ya. Ikan yang surfer itu guys, susah dihit. Oke, kita naik ke atas dulu. Bang sudah penasaran untuk bikin ininya. Nah, ini ada yang baru di sini. Radiation suit. Nah, dia menggunakan bahan fiber mesh sama lead. Lead kita sudah ada, cuman untuk fiber meshnya kita kayaknya perlu buka bahan baru di sini, guys. Oh, nggak ada buka bahan baru ya di sini ya. Komputer chip. Ah, ini kita belum pernah buka nih, guys. Power cell juga ya. Bang sudah akan coba buat dulu baterai 2 silikon 1. Oke. Okay. Oh, kita belum ada gold nih, guys. Kita harus cari gold nih. Iya, Bang Suruh belum ada goldnya. Di mana goldnya? Kita harus cari lebih jauh ya. Oke, guys. Ini silikon ada semuanya. Oh, ada guys, ada gold, ada. Untungnya kita ada ya. Sip, baguslah. Oke, kita akan ambil dulu guys. Oke, wiring kitnya udah. Double coral sama copper wire ya. Oke, bentar guys. Ini ya guys ya. Untuk tabel wire-nya nggak ada ya kita ya guys ya. Bentar, maksudnya makan dulu.
Waduh, udah Bang Surya buat ya. Gak ada guys. Berarti kita harus buat dulu nih. Iya. Yeah. Kayaknya udah kita pakai nih guys. Udah kita pakai. Kita buat dulu ya. Menggunakan koper 2 ya. Oke, koper 2. Bentar ya guys ya. Koper 2. Ini 1. Oh, kita kekurangan koper ya guys ya. Oh, udah. Cukup. Cukup. Nah, cukup ya. Oke, langsung kita akan bikin aja komputer chipnya. Oh, langsung buka baru kan. Nah, Advent Wiring Kit. Ini ya guys ya. Oh, kita perlu gold lagi 2. Gold kita udah nggak ada. Berarti kita harus mulai looting-looting lagi nih guys. Oke. Okay. Bentar, kita coba cek dulu di sini from. Oh, enggak ada yang baru, guys. Jadi kita udah bisa bikin apa? Ini. Kita harus membuka si fiber mesh-nya. Blueprint-nya kita belum buka. Kalau kita buka event wiring kit pasti bakal buka yang lain sih, guys. Kalau ini kayaknya sudah ya power cell ya. Salah bikin baterai titanium belum guys, belum. Bang Surya harus bikin power cell juga nih supaya kita bisa membuka blueprint yang lainnya. Kita buat baterainya 2 yuk. Baterainya 2, baterai menggunakan copper ore. Oh, kita harus cari copper ore lagi guys. Berarti copper ore sama gold ya guys ya. Copper sama gold ini kayaknya kebanyakan kita sih guys. Begitu kita pakai ini kebanyakan, dan ini mudah juga kita carinya ya. Ini harus kita buang sih guys ya, ide yang bagus ya. Kita simpanin dulu. Oke, ini Bang Stay buang dulu guys. Ini kita buang dulu. Oke. Oh, untuk makan dan minum kita cukup ya. Dulu minum dulu. Oke, sip, darah kita berkurang guys. Naik dulu. Dimana Oh, 8% lagi ya. Kita simpanin dulu. Oke, purpur kita simpan aja di sini. Ini wiring kitnya udah kita buat sih. Oke. Okay. Oh, ini masih banyak slotnya. Nah, kompor chipnya udah kita buat juga. Ini apa sih guys, creature X nih? Buang aja dulu kali ya. Gak dipakai guys. Makan slot nih. Udah, kita buang aja ya. Bisa gak sih kalau kita scan? Gak bisa ya. Oke, guys, kita bakal cari copper ore lagi ya guys ya. Kita perlu copper ore sama ini. Cuman kita harus isi darah dulu guys. Kalau enggak kita bisa mati nih. Oke guys ya. Unsurnya tidak mau mati. Bentar ya. Oke, di sini ya guys. Kita ambil. Lumayan. Yuk. Kita ngeheal lagi yuk. Sip ya, penuh lagi guys. Dan kita akan coba ke bawah. Copper ore itu biasanya ini kan guys. Ini copper ore kan. Bener gak? Waduh, harus 2 kali ya. Tadi jatuh kan. Oh, ini titanium guys. Sorry. Copper ore. Kita cari dulu yuk.
Kalau ini udah banyak kita guys. Nah, ini copper ore kayaknya. Benar nggak? Oh benar dong, copper ore di sini ya. Bentar, guys. Aduh guys, yuk kita lawan lagi ya. Tetap kena guys. Tetap kena ya. Susah banget lawan si ini nih. Ikan yang meledak guys. Bomber fish ya lah. Kita sebut dia bomber fish. Meledak dia guys. Bunuh diri. Oh, udah nggak ada ya. Cuma ada satu bomber fish di sini. Harus cari copper ore nih, guys. Copper ore sama gold ore ya. Kayaknya agak di dalam sih. Kita akan menyusuri di bawah, guys. Kalau kita menemukan gua. Nah, ini boleh nih. Ini kita butuhkan nih. Oh, apa nih ada tulisannya nih, guys? Copper ore kah? Bukan ya. Oh, suara apa nih? Ngeri banget guys. Yuk kita scan dulu yuk. Scan itu ternyata butuh waktu lama guys. Kalau barang yang bergerak ini agak susah ya kita scan ya. Nah, oh kita membuka lagi ya data bank. Oke, kita sebanyak sering-sering scan sih. Oh, di sini banyak batuan, guys. Apa ya? Oh, gold. Gold ini, guys. Ini yang kita butuhkan nih. Oh, ini gold, ini gold. Nah, ini copper nih. Oh, ini silver. Oh, ada dapat silver ore di sini, guys. Keren, keren, keren. Oke, ini apa nih? Ini apa nih? Oh, creature egg lagi ya. Aduh. Makan tempat nih, guys. Kayaknya kita bisa meneteskan kali ya gitu ya, guys. Ini nggak bisa scan juga nih. Nah, creature egg. Cuman nggak bisa kita apa ya? Manfaatkan juga nih. Kita juga terbatas untuk storage-nya, jadi Bang Surya nggak bakal ambil. Ini ada lagi. Bang sudah butuh gold ore sama ini yang banyak sih. Oh, tiba-tiba ada radio di sebelah kanan kita, apa ya guys ya? Ini apa ya? Bentar guys, ini banyak batu kok. Kita keliling-keliling di sini, nggak perlu kemana-mana. Nah, ada lagi. Apa nih guys? Suara apa nih? Yaudah kita masuk ke dalam ya. Oh, ini nggak bisa masuk ke dalam ya. Ya. Oh, apa nih guys? Apa nih? Oh, staker tooth ya. Gigi staker guys. Oh, ini ikannya guys. Kenapa ini ya? Oh, nih dapat lagi ya. Oke. Banyak ikan nih guys. Mudah-mudahan tidak berbahaya. Mudah-mudahan tidak agresif ya guys ya. Ah, ini ada batu lagi. Aman, aman. Oke.
ada batu lagi. Oke, udah ada dua copper ore, guys. Tinggal gold ore ya. Gold ore. Bawa scannernya. Ambil scan aja, guys. Kayaknya di sini banyak lah batu-batunya. Oke. Mulai-mulai scan lagi, guys. Ini juga ada telur lagi nih. Bentar, kita masih belum penuh, guys. Tenang aja. Kita cari sesuatu yang baru di sini ya. Oke. Ini kayaknya bisa kita panen nih, guys. Iya, benar. Ini so kayaknya bahan-bahan baru juga nih. Writing with seed ya. Oh, ada batu, guys. Pelan-pelan kita telusuri ya, guys ya. Enaknya Bang Surya nggak perlu naik ke atas, guys. Jadi kita unlimited untuk oksigennya. Cuman yang lain Bang Surya tidak buat unlimited ya. Biar seru, guys. Jadi ini mempermudah kita aja sih. Oke, ada ini lagi, guys. Kita ambil. Nah, ini udah paling bawah nih. Oke, lumayan, ini udah dapat 3 nih copper. Gold cuma dapat 1 ya, padahal Bang Surya butuh banyak goldnya. Gold please, bukan ya? Oh, kita udah makin di bawah nih, guys. Makin seru ini. Makin di bawah makin seru nih, guys. Suaranya udah makin serem ya. Bentar, guys. Bang Surya ke dinding-dinding seperti ini. Tuh. Banyak batu, guys. Dan ada ikan baru di sini. Ikan apa nih, guys? Dia mau nyerang kita, guys. Oh, ikan ini yang nyerang kita nih. Pantesan untung kita menghindar ya. Kalau ada suara seperti ini berarti Bang Surya segera pergi nih. Dia nyerang kita tadi, guys. Ternyata dia agresif juga dia. Oke, kita coba ke dinding-dinding lagi. Duh, ada batu lagi. Nice. Main kita. Tinggal gold or gold. Gold kita. Oh, ada ya. Ada 2. Udah lumayan, guys. Cari lagi. Udah mulai gelap. Duh, ada lagi nih. Ada suara, kita segera pergi ya. Langsung naik ke atas. Cek lagi. Oh, tuh ada batu lagi, guys. Di sini ada lagi, guys. Kalau di sini carinya lebih mudah sih. Lebih mudah lihatnya, guys. Kita udah jauh banget loh. Suaranya serem.
Suara apa ya guys ya? Serem banget. Nah di bawah ada lagi guys. Ini ada tanaman baru gak guys? Iya, yeah, violet bill. Kita scan dulu ya. Ini bisa kita ambil nih. Oke, kita sudah berada di bawah 100 meter kedalaman guys. Oke. Oh guys, bahaya, ada yang beracun. Oh, baterai kita habis ya? Oh, habis guys. Wah, gelap deh. Berarti ada racun. Wah, kita pulang nih guys. Gelap nih. Udahlah ya, kita pulang aja ya. Ini udah cukup penuh sih. Oke guys, kita pulang aja yuk. Oke, let's go. Kita gunakan ini guys untuk pulangnya. Gimana guys untuk gameplay Subnautica ini guys? Kayaknya seru ya guys ya. Baiklah guys, untuk episode kali ini sampai di sini dulu guys. Kita bakal lanjutan lagi di next episode. Masih banyak progress yang harus kita lakukan. Semoga terhibur guys. Jangan lupa di like dan di subscribe. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.